Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asatidzah, para murid, bapak-bapak, hadirin jemaah majelis Islam di Masjid Jami'ina Tahiyatul Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia iman yang cukup banyak kepada kita, berupa lima sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Kajian kitab kita yaitu kitab Shafwatut Tafsir, melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 106, ya. Halaman 106 pada malam hari ini kita akan mulai membaca tafsir, ya, surah Al-Baqarah dari ayat 151 sampai dengan ayat 157, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaykum ayatina wa yadhkirukum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
seorang rasul minkum, dari kelompok kalian sendiri, ya. Sini ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Shafwatut Tafsir, ya. Kata beliau, al-kalamu muta'alliqun bima sabaq fi qawlihi wa li imma ni'matihi, ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ayat 151 ini, ya, muta'alliq, ya, masih terikat atau masih berkaitan bima sabaq, ya, dengan ayat yang sudah kita baca, wa li imma ni'matihi, itu yang terdapat dalam ayat 150, ya. Itu Allah katakan walimutimma nikmati, untuk menyempurnakan nikmat-nikmatku, ya. Aku akan menyempurnakan nikmat-nikmatku. Apa maksudnya? Wal ma'na, ya, kama asmantu 'alaikum nikmati, sebagaimana aku telah menyempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian semua, ya, atau aku telah sempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatku, boleh juga artinya, ya, yang gampang dipakainya silakan, ya. Kadzalika, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, menyempurnakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadzalika demikian pula itu arsaltu fiikum rasulan, ya, aku juga mengutus kepada kalian rasulan, seorang rasul, ya, seorang nabi, ya. Tujuannya apa, ya, yatlu alaikum ayatina, ya, agar, ya, dibacakan kepada kalian ayat-ayat kami, ayyaqra'u alaikum al-Qur'an, tuh, dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, ya. Nah, ini kita ingat saat Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan, ya, wahyu pertamanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril, ya, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, iqra, ya, bacalah, ya, iqra, bacalah, ya, iqra, bacalah, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, ya, aku tidak bisa membaca, ya. Nah, itu merupakan satu contoh, ya, atau bukti yang menjelaskan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pada saat pertama kali Allah turunkan wahyu itu, Allah perintahkan melalui malaikat Jibril untuk membacakan ayat-ayat Allah atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh, teruskan, ya, dalam ayat ini bukan saja dibacakan wa yuzakkirukum ayyutahhirukum minasyirk, ya, agar mensucikan kalian minasyirk, dari segala macam bentuk kesyirikan, ya. Nah, ini kan kalau kita ketahui bahwasanya, ya, bangsa Arab ketika sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat itu mereka, ya, banyak yang menyembah berhala, ya, banyak yang belum mengenal Tuhan-Tuhan mereka, ya, banyak yang belum tahu siapa zat yang wajib atau layak atau pantas untuk disembah, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disitulah mulai Nabi mengajarkan, ya, kepada umat-umatnya yang dikatakan dalam ayat minazulumati ila nur, ya, mengajak suatu kaum atau umat dari suatu masa kegelapan ila nur, ya, di mana ketika itu mereka tidak tahu siapa zat yang patut dan layak untuk disembah, ya. Akhirnya mereka jadi tahu, meskipun tidak semuanya, ya. Ini kita tahu bahwasanya syirik itu kan, ya, perbuatan dosa, ya, yang paling besar,
ya. Kalau ada istilah para ulama mengatakan dosa-dosa lain masih bisa diampunin kalau kita taubat dan istighfar kepada Allah, ya. Tapi kalau syirik ini, ya, Allah sudah katakan inna syirka apa itu? Nah, inna syirka dzulmun kabir. Ya. Syirik itu adalah merupakan perbuatan zalim yang paling besar. Ya, dalam ayat lain Allah katakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah akan mengampuni, ya, hamba-hambanya yang berbuat syirik kepadanya. Ya, syirik dalam artian mereka mengakui ada zat lain yang lebih kuat, lebih pantas untuk diminta pertolongan atau disembah, ya. Nah, ini bentuk-bentuk kesyirikan sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Ya, mereka lebih percaya kepada mohon maaf atasan saja ketimbang dengan Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk syirik. Ya, mereka menyangka sesungguhnya yang akan memberikan rezeki itu adalah bos-bos mereka, atasan-atasan mereka. Itu enggak boleh. Ya. Padahal hakikat yang sebenarnya adalah, ya, rezeki itu yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu hanyalah merupakan perantara saja. Ya. Kita meyakini kepada seorang ahli dalam bidang medis contohnya, ya, dengan begitu gamblang dan dengan begitu lantang dia mengucapkan makasih ya dok dengan sebab dokter penyakit saya jadi sembuh, salah. Ya, akhirnya dia akan mengatakan atau melupakan siapa zat yang menyembuhkan penyakit sebenarnya. Ya, Allah sudah katakan fa idza maridtu fa huwa yashfi. Ya, apabila aku memberikan penyakit maka dia pula yang akan menyembuhkannya. Ya, dokter itu juga merupakan perantara saja. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat yang sangat besar, ya, apapun bentuk atau dari manapun caranya, kita lupa akan apa, akan siapa yang memberikan nikmat tersebut itu. Ya, kita hanya ingat dengan perbuatan atau pekerjaan atau usaha yang kita kerjakan, namun kita lupa kepada zat atau Allah yang memberikan rezeki itu pun termasuk kepada syirik. Ya, syirik kan ada macam-macamnya. Ya, ada syirik qauli, syirik berupa ucapan, ya, syirik fi'li, syirik berupa perbuatan, ada syirik i'tiqadi, syirik berupa keyakinan. Ya. Ya, ini yang paling bahaya ini syirik i'tiqadi, syirik berupa keyakinan. Ya. Kalau kita sudah yakin dengan satu makhluk, ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah syirik kita. Ya, karena syirik itu adalah dosa yang paling apa? Paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi orang-orang yang apa, ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah merupakan jalan, ya, yang terbaik yang Allah berikan kepada umat setelah umat-umat terdahulu sehingga mereka itu, ya, berubah dari menyembah berhala, dari menyembah patung, dari mengagung-agungkan benda-benda menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya syirik yang dibersihkan, ya, wa qabihul fi'al, ya, dan juga perbuatan-perbuatan yang apa? Qabih, yang buruk. Ya. Orang-orang zaman dulu itu kalau namanya makan riba itu satu hal yang biasa. Ya, menyakitin orang, zalimin orang, ya. Kalau syirik ini kaitannya kepada Allah, ya, tapi kalau qabih itu kaitannya kepada manusia, kepada binatangnya. Ya, dia tidak baik interaksi kepada manusia. Ya, mereka mengharamkan, ya, riba untuk orang lain, tapi menghalalkan riba buat dirinya sendiri. Ya, ini kan sesuatu yang apa? Yang tidak pas, ya, yang tidak benar ketika dia mengharamkan sesuatu untuk orang lain, ya, tapi menghalalkan sesuatu hanya untuk kelompok atau golongan mereka saja. Ya, termasuk, ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang itu juga, ya, itu mereka perbolehkan. Itu kaitannya kepada manusia. Ya, tidak. Nah, itu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah ay yu'allimukum ahkamal kitab al-majid. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kalian hukum-hukum, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, dalam kitab suci Al-Qur'an. Hukum apa sih yang enggak ada dalam Al-Qur'an? Semuanya ada.
Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul." Ada yang fasikun, ya, ada yang kafirun, ada yang zalimun, sudah macam-macam ini. Ya, kadang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kata Allah, orang itu termasuk orang-orang yang zalim. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Allah katakan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Ya, yang paling parah pemandangan yang bima Allah fa ulaika humul kafirun. Ya, orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah, maka orang tersebut akan dikategorikan ke dalam kategori orang-orang kafir. Ya, nah ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk mengajarkan kepada mereka-mereka atau umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di samping Al-Qur'an ya, sebagai kitab suci kita, sebagai argumen yang paling kuat wa sunnah an-nabawiyah al-mutahharah. Ya, dan juga mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah atau ya, hadis-hadis ya, bukti-bukti atau dalil-dalil ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dipertegas lagi ya, diperjelas lagi oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita ya, Al-Qur'an dibacain ya, kemudian disucikan kita, bersihin kita dari penyakit syirik dan penyakit-penyakit perbuatan yang buruk. Ya, yang ketiga juga yu'allimul kitab wal hikmah, yu'allimul kitab ya, mengajarkan apa hukum-hukum yang ada dalam kitab ya, wal hikmah di sini maksudnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengajarkan hadis-hadis ya atau dalil-dalil yang ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, ay yu'allimukum min umuri dunia ya wa din asyai al-kathir alladhi lam takunu ta'lamunahu ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah utus akan mengajarkan kepada kalian ma lam takunu ta'lamun, terhadap segala sesuatu yang sebelumnya kamu tidak tahu ya, yang sebelumnya kamu tidak paham ya, tentang urusan apa ya. Di sini dijelaskan oleh Allah ya, Ali As-Sabuni ya, yaitu yu'allimukum min umuri dunia ya, mengajarkan kepada kalian tentang urusan-urusan dunia ya, bagaimana bermuamalah yang baik ya. Muamalah itu kaitannya bukan muamalah artinya jual beli itu, bukan ya. Muamalah itu artinya interaksi ya kan, ini kaitannya dengan hukum-hukum fikih ya, karena hukum fikih itu ya yang akan kita tahu atau harus kita pelajari itu enggak akan lepas dari empat bab ya, fikih namanya fikul ibadah, fikih yang membahas tentang ibadah kita ya, ada namanya fikul muamalah, fikih yang akan membahas tentang muamalah kita atau transaksi kita atau interaksi kita ya, ada lagi namanya fikul jinayah, fikih tentang apa ya, pidana, ada lagi namanya fikul munakah ya, itu fikih tentang nikah, itu enggak akan lepas dari empat pembahasan itu ya. Kalau ulama sekarang nambahin lagi ada namanya fikih siasat, fikih tentang politik ya. Kenapa? Karena kalau dulu orang takut berpolitik, sekarang harus berpolitik, minimal tahu lah ya, karena politik itu suatu senjata yang memang ditakuti oleh lawan kita ya. Oleh karenanya kalau orang-orang orientalis dulu pernah berkata ya, umat Islam silakan maju apapun yang mereka inginkan kita bantu, tapi satu katanya jangan berpolitik ya. Nah itu suatu cara yang memang mereka cari agar umat Islam tidak berpolitik. Salah kalau kita nggak tahu berpolitik ya, kita harus tahu tuh, namanya ada kitab satu namanya fikhus siasah, fikih tentang politik ya. Kalau bapak-bapak punya ada fikhus siasah itu ya, fikih tentang politik yang dikarang oleh ya Abdillah Profesor Dr. ya Yusuf Al-Qardawi ya, dia karang kitab khusus tuh fikih tentang politik ya, tebal kitabnya itu ya. Kita kalau kita pengen baca dasar-dasarnya ya, ada namanya apa itu Ahkam Sultaniyah ya, yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi, itu tentang ya hukum-hukum ya sultan, kekuasaan seperti apa ya, banyak fikih-fikih yang apa kitab-kitab yang menjelaskan tentang bagaimana cara politik dalam Islam ya, itu diajarkan ya itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya.
wad-din, ya, tentang urusan-urusan yang kaitannya dengan agama diajarkan juga, ya, bagaimana ibadah yang benar, ya, bagaimana sholat yang benar menurut apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan bersabda dalam hadis, "Sallu kama ra'aytumuni usalli," ya, wahai umatku, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada orang bertanya, "Ustaz, kalau sahabat dia melihat Nabi, tapi kita kan enggak melihat Nabi." Itu ada para ulama yang namanya siapa? Ya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama mereka itu adalah para penerus generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau bukan mereka-mereka itu para ulama yang menjadi generasi penerus pewaris Nabi, siapa lagi? Ya. Kita memang enggak melihat Nabi, tapi kita orang yang paling beruntung kalau dikatakan. Ya. Tuh, orang yang pernah melihat Nabi, kata Nabi, beruntungnya cuma sekali. Ya, tapi buat orang seperti kita yang enggak pernah melihat Nabi, sampai 3 kali Nabi bilang beruntung. Ya. Nabi katakan, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Ya, sungguh beruntung bagi orang-orang, artinya para sahabat yang pernah melihat aku. Ya, summa tuba, sungguh beruntung. Siapa itu? Liman lam ra'ani, mereka-mereka yang enggak pernah melihat aku, wa amana bi, tapi mereka mau beriman kepadamu. Ya, 3 kali tuh Nabi katakan. Bahkan kita pun termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah dalam salah satu kondisi keadaan Nabi pernah berkata kalau di hadapan para sahabat, ya, Nabi berkata, "Istaqtu ila ikhwani," kepada Nabi, "Aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku." Ya, para sahabat ketika Nabi berkata demikian pada bingung mereka itu. Ya, akhirnya mereka berkata, "Alasna ashabukum ya Rasulullah?" Ya, bukankah kami ini adalah sahabat-sahabat kamu ya Rasul? Ya. Nabi berkata, "Na'am, ya. Antum ashabi, kalian ini semua adalah sahabat-sahabat kami," kata Nabi. Ya. "Walakinnani, ya, istaqtu ila ikhwani." Yang aku rindukan adalah mereka yang menjadi saudara-saudara kami, kata Nabi. Sahabat bertanya lagi, "Wa man ikhwanukum ya Rasulullah?" Ya, siapa yang kau maksud sahabat-sahabat kau wahai Nabi? "Humul ladzi lam yarani wa amana bi." Mereka itu adalah yang aku rindukan, yang belum pernah melihat aku, akan tetapi ya, mereka beriman kepadaku. Tuh. Ya, dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa beruntungnya kita, ya, menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat pula dikisahkan, ya, saat sekian detik ajal sebelum menjemput Nabi kita Muhammad, apa yang diinginkan oleh Nabi, minta izin kepada malaikat Israel. Malaikat Israel kaget, ya, kata Nabi kita, "Ya Israel, ya, saya minta waktu dikit, ya, untuk apa?" katanya. Sampai Israel sendiri enggak bisa menjawab, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut, ya, Allahumma sallil ummati, ya, satu doa yang diinginkan sebelum Nabi meninggal dunia. Apa ya? "Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada umatku." Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada umatku, kata Nabi. "Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada umatku." Itu, ya, figur seorang pemimpin, ya, yang patut dan layak kita contoh dan kita banggakan. Ya, yang beliau itu bukan hanya pemimpin di dunia, tetapi kelak nanti di akhirat pun beliau akan menjadi pemimpin kita. Ya, akan menjadi apa itu? Ya, orang yang akan menggiring kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Nabi Muhammad pun mendapatkan kehormatan, ya, dia akan masuk surga terlebih dahulu. Sebelum nabi-nabi yang duluan, sebelum umat-umat yang duluan masuk, ya, Nabi dulu beserta umatnya akan Allah persilahkan masuk. Ya, yang dalam sebuah hadis Nabi katakan, "Adam wa man dunahu tahta liwa'i," kata Nabi. Ya, Nabi Adam dan para nabi-nabi yang lainnya tahta liwa'i, itu akan berada di bawah panji, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya ketika itu kan, ya, surga, ya,
siapa yang masuk surga pertama kali? Nabi Muhammad. Ya. Tuh. Orang malaikat itu, nabi-nabi lain itu tadi banyak malaikat ridwan. Ya. Tapi ketika Rasul mengutuk, malaikat ridwan bertanya, "Man anta? Siapa ini?" Ya. "Ana Muhammad." Ya. Gemetar itu pada saat ya, malaikat ridwan dengar nama Muhammad, gemetaran dia. Ya. Tuh. Kata malaikat ridwan, "Aku tidak diizinkan membuka pintu surga kecuali engkau yang menutup pintu surga ini." Tuh, ya. Maka kita patut bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya. Tuh, luar biasa kita beruntung menjadi siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diajarkan kepada kita urusan dunia dikasih tahu, urusan akhirat juga dikasih tahu, kasih tahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa al-kasir asyaitun ladhi lam al-kasir alladhi lam taqulu ta'lamunahu, banyak perkara-perkara urusan-urusan yang belum kalian tahu sebelumnya. Ya, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad alhamdulillah mereka jadi tahu para sahabat. Ya, dan kita juga jadi tahu alhamdulillah. Ya, kita bisa dalam keadaan indah seperti ini berkat siapa? Satu, berkat nikmat Allah dengan diutusnya siapa? Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad Allah katakan dalam hadis qudsi, "Laulaka laulaka lama khalaqtal aflah." Ya, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, lama khalaqtal aflah, maka aku tidak akan jadikan jagat raya ini. Ya. Itu semua dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, suatu hal yang pantas dan layak di bulan Rabiul Awal sekarang ini umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan kelahiran beliau. Ya, bukan menyembah, bukan, tapi menghormati, ya, untuk mengagungkan, memuliakan, ya, sosok pemimpin, sosok nabi yang dibanggakan bukan saja di dunia bahkan di akhirat. Bukan saja di kalangan ya dunia, tapi alas samawat, ya, di atas langit pun Nabi kita Muhammad dimuliakan oleh Allah dan oleh para malaikat. Ya. Pantas kita rayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mengada-ada, bukan. Ya, tapi kita mengagungkan, memuliakan. Ya, gimana sih? Kita punya anak, kita sayang, kita cinta, kita rayain ulang tahun kan wajar. Ya, kita bagiin undang orang atau kita bagiin itu wajar. Apalagi kita memuliakan sosok seorang nabi yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fadhkuruni adzkurkum, ya, ay udzkuruni bil ibadati wat tha'ah. Ya. Ingat-ingatlah kalian kepadaku bil ibadah, dengan melaksanakan ibadah. Ya. Kita di dunia ini disuruh ngapain sih sama Allah? Ya. Tugas kita di dunia cuma satu, apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali yang apa? Ibadah. Ya. Bapak-bapak sekalian, yang namanya ibadah bukan hanya ibadah sholat, bukan. Ya, bukan ibadah puasa aja, bukan. Ya, bukan ibadah haji, bukan. Ya, orang yang akan ternilai ibadah banyak. Bahkan perbuatan-perbuatan yang awalnya tidak ibadah bisa kita tingkatkan menjadi akan ternilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah. Ya, jangan jauh-jauh lah, contohnya saja kita makan atau minum ibadah itu. Ya. Kita makan atau minum itu bukan ibadah. Ya. Itu adalah hukumnya mubah. Ya. Apa sih mubah? Ya, ma la yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Perbuatan kalau dikerjakan enggak dapat pahala, ditinggalkan pun enggak dapat dosa, itu namanya mubah. Ya. Tapi bagaimana ketika kita akan menjadikan makan kita, minum kita, tidur kita menjadi akan ternilai ibadah? Jangan lupa baca apa yang diajarkan oleh Nabi, baca doa. Ya, minimal baca bismillah. Ya, bacaan-bacaan yang disuruh oleh Nabi, baca surah apa itu? Al-Ikhlas. Ya, mu'awwidzatain al-falaq dan an-nas. Ya, kemudian kita tutup dengan ayat kursi. Tuh. Ya, itu bacaan-bacaan seperti itu kan yang diajarkan oleh Nabi. Itu tujuannya untuk meruqyah diri kita sendiri pribadi. Ya, sebenarnya untuk meruqyah diri kita yang paling jitu itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, itu. Jadi kita disuruh sebelum tidur tuh, ya kan, baca tadi tuh, ya, ayat kursi, kulhu, kul Allah, falak, falak, minas. Dan kita apa yang kita usapin kan, dari paling kita ke ujung kaki kita. Itu Nabi ajarin seperti itu.
ya, tujuan kita untuk merukyah diri kita. Apa tujuannya? Untuk membersihkan diri kita dari segala macam bentuk godaan-godaan yang sifatnya lain, ya, yang lain. Betul. Kalau kita yakini, pasti Allah akan melindungi kita. Ya, kalau kita percaya, pasti Allah akan apa? Berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Ya, karena kan kebanyakan kita ini dalam hal apa-apa itu kurang yakin. Ya, banyaknya itu apa? Setengah yakin, nggak bisa. Ya, Nabi sudah katakan kepada kita semua ini, "Qulullaha wa antum muqinuna bil ijabah," kata Nabi. Ya, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, "Wa antum muqinuna bil ijabah." Dan kalian yakin doa kalian itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an juga Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Ya, berdoalah kepada-Ku, astajib lakum. Ini astajib ini pasti kata Allah akan aku terima, pasti aku akan kabulkan. Ya, kabulkannya kapan? Urusan Allah. Bisa langsung, bisa nanti-nanti, bisa nanti aja. Ya, doa kita dikabul bisa jadi enggak sama kita, bisa jadi kepada anak kita, keturunan kita atau siapa orang kita cintai, bisa jadi namanya doa. Ya, itu kan rahasia-rahasia Allah kepada siapa? Kepada hamba-hamba. Ya, sesuatu yang gaib enggak akan Allah buka di hadapan kita secara langsung. Ya. Kalau kita tahu sesuatu yang gaib, maka kita akan berbuat untuk meminta sesuatu kepada Allah secara berbondong-bondong. Ya, kita. Azkurkum bisawab, ya. Kalau kalian ingat kepadaku dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan, azkurkum, aku akan ingat kepada kalian, ya, atau kepada kita hambanya, berupa apa? Bisawab, berupa pahala atau ganjaran yang Allah akan berikan. Ya, pahala yang luar biasa yang Allah akan berikan itu enggak ada apanya itu, enggak bisa terhitung dengan hitungan matematika kita, enggak bisa. Ya, itu nanti kalau kita lihat kedudukan orang-orang yang sabar aja itu, ya, Allah akan angkat derajat orang yang sabar itu berapa lipat tuh? Kalau dalam musibah 300 kali lipat. Ya. Satu derajat kata Nabi itu sama dengan jarak antara langit dengan bumi. Coba aja satu derajat, sementara Allah akan balas kepada kita 300 derajat kalau orang yang sabar saat mendapatkan musibah. Ya, belum lagi orang yang sabar dalam melaksanakan taat itu Allah akan berikan derajat berapa? 600 derajat. Ya, satu derajat itu kata Nabi, ya, ma baina ya khawmil ardi wal arsy. Ya, satu derajat itu sama dengan jarak antara bumi sampai kemana? Ke arsy. Ya, belum lagi derajat orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat. Berapa derajat? Tis'umi'ah darajat. Ya, 900 derajat. Ya, itu derajat itu lebih tinggi lagi. Itu luar biasa yang Allah akan berikan. Pernah kita yang hitung? Ya, bisa. Ya, Allah sudah katakan wa in tamuddu ni'mati, ya, la tuhsuha. Apabila kalian ingin coba-coba ngitung nikmatku, la tuhsuha, kata Allah, enggak bakal mampu. Ya, enggak bakal mampu. Jangan jauh-jauh, kita berapa menit di sini nih? Di masjid ini nikmat aja udah jutaan nikmat yang apa kita dapetin, ya, per detik aja udah berapa nikmat yang kita dapetin, gimana kita akan hitung nikmat Allah? Nggak bisa, Pak. Ya, itu nggak bisa. Ya, nikmat Allah sangat banyak, ya, tapi Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur, sangat disayangkan. Ya, sementara Allah sudah memberikan sesuatu yang terbaik kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan kepada umatnya. Ya, wal maghfirah, ya, begitu juga Allah akan berikan apa? Al maghfirah, ampunan. Ya, kalau sudah diberikan pahala oleh Allah, ampunan pun dikasih. Ya, kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir lagi apa kalau doa kita enggak bakal diterima. Ya, ini kan yang menyebabkan salah satu doa kita sebelum dikabul atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu penyebabnya dosa kita masih banyak. Ya, itu salah satu penyebab kenapa doa-doa kita itu belum, ya, diterima atau masih pending oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Dikasratin dzunub, karena masih banyak dosa-dosa yang kita kerjain. Memang sih dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa insya Allah enggak ada.
dosa kecil tapi sering, ya itu kan dosa-dosa kecil yang kita kerjain lama-lama aja dosa apa itu? Jadi dosa-dosa, ya. Tapi kita sadar nggak? Nggak sadar. Justru itu kita nggak sadar, akhirnya kita dengan apa itu, ya, dengan luasa melaksanakan atau mengerjakan dosa-dosa kecil karena kita nggak sadar, ya. Tapi kalau kita sadar, maka kita akan introspeksi diri, maka kita akan muhasabah. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kamu dulu sendiri sebelum kamu diintrospeksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah akan menghitung lebih dahsyat lagi. Ya, mendingan kita duluan yang itu. Ya, masih bisa ada kesempatan kita untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Wasykuru li wa la takfurun. Ai wasykuru ni'mati 'alaikum. Ya. Wasykuru ni'mati. Ya, syukurilah. Ya, nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Wa la takfuruha dan janganlah kalian mengingkarinya. Ya, janganlah kalian kufur. Ya, berupa apa? Bil yuhudi wal isyan. Ya, berupa melakukan perbuatan yang maksiat. Ya, perbuatan dosa dikerjakan jangan sampai. Ya, kalau kita syukur kepada Allah, maka Allah akan berikan tambah lagi kepada kita. Ya, dalam surah Ibrahim Allah katakan wa in apa namanya itu? Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan. Tapi ingat kata Allah, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian ingkar, kufur, sungguhnya azabku amat pedih. Ya, siksaku amat pedih. Tidak akan ada yang mampu untuk ya bertahan terhadap azab yang Allah akan berikan kepada kita. Belumlah azab di akhirat, azab dunia ini kita tidak sanggup. Ya, apalagi azab di akhirat, auzubillah min dzalik. Ya, yang hitungan harinya ini beda sama kita. Ya, satu hari di akhirat orang di azab di akhirat satu hari aja sama dengan 1000 tahun di dunia, bayangkan. Ya, itu satu hari, belum dua hari, belum tiga hari, belum seminggu. Sementara kehidupan di akhirat itu la nihayatan. Ya, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah ada batasannya. Berapa lama kita hidup di akhirat? Itulah kan alam yang terakhir yang akan kita dapati. Ya, itu sesuatu yang perlu kita camkan dan perlu kita ingat-ingat. Ya, kalau kita diutus oleh Allah ini, jadikan Allah di muka bumi ini untuk apa? Bil ibadah, untuk melaksanakan ibadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ruya, ya, diriwayatkan tentang Musa alaihissalam ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah berkata, ya Rabbi, kaifa asykuruka? Ya, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Tuhan, bagaimana cara syukur ya kepada-Mu? Ya, bagaimana cara aku bersyukur kepada-Mu, kata Nabi Musa? Ya. Qala lahu Rabb. Ya, berkata Nabi Musa, ya, berkata Allah kepada Nabi Musa, ya. Tadzkuruni wa la tansani. Ya, ingat-ingat aku atau ibadahlah kepada-Ku. Ya. Tu wa la tansani, jangan pernah kamu lupakan aku, kata Allah. Ya. Artinya di mana aja ingat sama gue, kata Allah. Ya, gue nggak akan pernah lupa kepadamu. Ya, sekali aja lupa, aku pun akan lebih hebat lagi melupakan kau. Kan gitu. Ya, gitu. Kemudian fa'idza zakartani faqad syakartani. Ya, apabila ya zakartani, engkau mengingat aku, faqad syakartani, maka sama saja engkau telah bersyukur kepada-Ku, kata Allah kepada Nabi Musa. Ya, kita kan kalau ingat orang berarti ingat akan apanya? Ya, kebaikannya. Ya, kalau kita pernah melupain kebaikan orang, ya Allah mencari. Ya, kebaikan orang aja dilupain, apa kebaikan yang Allah berikan pasti akan lupain lagi. Itu makhluk dari kata-kata firman apa sabda Nabi, man lam yashkur, ya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Ya, siapa orang yang tidak pernah syukur kepada manusia, maka dia tidak akan pernah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak pernah menghargai kebaikan orang,
sekecil apapun, apalagi banyak. Ya, ini satu bukti kalau orang juga tak pernah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sini Allah katakan fa idza dzakar tadi faqad syakar tadi. Apabila engkau ingat kepadaku, maka engkau sudah bersyukur kepadaku. Wa idza nasitani faqad kafartani. Ya, apabila kamu lupa kepadaku, faqad kafartani. Maka berarti engkau pun telah ingkar kepada Allah kepada Nabi Musa. Ya. Summa nadaa